Oh guys ya, di sini kalian lihat baik-baik mobil ini guys. Nah, kita akan ke sebelah sini ya. Kalian lihat ini. Wah, bisa tembus coy. Wih, gila. Ditabrak semua guys, bisa tembus. Wah, gila sih bug ini, sangat meresahkan banget ini. Waduh, tembok ini kok gak bisa guys. Waduh, gimana ini guys ya? Waduh, rusak. Halo guys, jadi udah video kali ini aku nge-share ke kalian yaitu 5 trik dan bug lebih ya guys ya. Kayaknya ada 7 ya, tentang McLaren yang ada di Free Fire ini ya guys ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah, dan jangan lupa juga kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung menonton ya guys ya. Oke, nggak perlu lama-lama, di sini langsung saja kita ke nomor yang pertama guys. Let's go. Oke guys ya, kita mulai nomor pertama di sini yaitu ada di McLaren di lobby ini. Nah, kita bisa masuk ke dalam McLaren ini. Kalian tuh tinggal naik aja ke atas sini. Nah, kayak gini. Terus ini kalian minimize aplikasi Free Fire-nya ya, atau game FF-nya di sini. Maka karakter kalian itu akan langsung masuk ke dalam ya. Nah, tapi di sini tuh dilihatnya oleh musuh guys. Kalau di layar kita ini nggak masuk ya. Tapi kalau di layar musuh atau di layar temen, itu dia McLaren-nya akan masuk-masuk. McLaren-nya, orangnya ini akan masuk ke dalam McLaren ya. Nah, kalian bisa lihat seperti ini guys. Nah, di sini sudah ada di layar temen, dan di situ kalian bisa lihat ya, karakter kita ini, nah, masuk ke dalam mobil ininya guys, McLaren-nya ya. Jadi ini saat mantap banget coy, bisa buat mengagetkan musuh atau enggak teman kalian ini ya di lobby kayak gini. Nah, di sini teman aku nih mau nyoba, kalian bisa lihat ya. Ini akan masuk ke dalam guys. Nah, kalian bisa lihat tuh. Jadi ini saat mantap banget bugnya ya. Bisa masuk ke dalam kayak gini guys. Jadi ini bisa buat foto-foto di sini ya kan, atau enggak mengagetkan musuh yang ada di sini guys ya. Kita ini bisa masuk ke dalam mobilnya ini ya. Tapi cuma berdiri guys, kepalanya itu nongol di atas kayak gitu ya. Tapi mantap ya guys ya, kalian bisa masuk kayak gitu guys. Oke guys ya, kita lanjut di nomor 2 di sini yaitu ada di hangar ya guys ya. Nah, untuk bug kali ini atau trik ini itu kalian membutuhkan bantuan teman ya guys ya. Nah, jadi di sini caranya cukup mudah, yaitu kita bisa masuk ke dalam pesawat yang di atas ini menggunakan mobil ini guys. Nah, jadi langsung saja kita ke caranya. Jadi kan parkir aja mobilnya di sini, terus kalian ke sebelah sini, dan di sini kalian minimize FF kalian ya. Terus suruh teman kalian tuh tabrak menggunakan mobilnya itu, guys. Nah, langsung saja di sini kita minimize dan suruh teman kalian tabrak ya. Oke, di sini kita akan masuk lagi. Oh, gagal coy. Oke, kita gagal di sini. Kita masuk lagi guys, kita coba lagi ya di sini. Langsung saja ke sebelah sini, ke belakang ban, dan jika sudah di sini kalian langsung aja minimize FF-nya dan suruh teman kalian tuh tabrak ya sampai mentok coy. Dan masuk lagi. Nah, di sini udah bisa guys. Kalian bisa lihat kita berada di ini ya, di pesawatnya di sini kalian bisa lihat. Jadi di sini kita bisa ini ya guys ya, menjadi pilot di Free Fire gitu guys. Ini mantap banget coy. Tapi di sini tuh ada kekurangannya ya. Jadi di sini tuh kita nggak 100% masuk ke dalam pesawatnya ini, guys. Nah, di situ kan bisa lihat ya. Itu masih ada kaki kita, guys. Kelihatan, coy. Waduh, waduh. Jadi kita nih nggak 100% masuk ke dalam pesawatnya, guys. Jadi kita ini ya, berada di atas mobilnya ini ya. Jadi mobilnya ini bisa membawa ini, guys. Jadi tinggi gitu ya. Nah, kita coba suruh teman kita ini mundurin mobilnya ya. Apakah kita akan jatuh atau tidak, guys? Kita lihat apakah kita akan jatuh di sini. Oh, jatuh ya, guys ya. Kalian bisa lihat, jadi nggak bisa, coy. Nah, ini kepala kita malah nyangkut di sini, coy. Waduh, nyangkut ini, guys. Waduh. Nah, kita coba suruh teman kita ini yang di sana, guys, dan kita suruh tabrak dia, guys. Kayak gini caranya ya. Oke, jadi suruh teman kalian minimize aplikasinya, dan jika sudah, kalian langsung saja tabrak kayak gini guys sampai mentok, dan suruh teman kalian masuk lagi di sini, dan kita lihat. Nah, kalau misalnya lihat, jadi teman kita ini jadi sudah ada di atas ini guys, masuk ke dalam pesawatnya ya. Jadi saat gampang banget trik ini atau bug ini ya. Nah, di situ kan bisa lihat ininya juga kelihatan guys, masih jadi bisa ditembaki musuh ini ya kalau kayak gini ya.
Waduh, tapi mantap ya, kita bisa masuk ke dalam pesawatnya ini, guys. Oke, guys, ya kita lanjut nomor 3 di sini. Mungkin yang kalian cari, wih, ada musuh, coy. Bentar dulu, guys. Nah, ini ada musuh, kita langsung aja tembak. Wah, bergaya banget dia tembak-tembak ya. Langsung saja kena one shot dia, guys. Waduh, aduh. Nah, jadi di sini mungkin yang ini yang kalian cari-cari ya, yaitu mobil tembus ya, McLaren tembus, coy, atau mobil Lambo atau mobil sport tembus ya di sini. Nah, jadi di sini caranya itu cukup mudah. Jadi di sini kalian harus punya support ya, electric support. Nah, terus kalian di sini langsung saja buat klik electric support ini sama klik sopir ini secara bersamaan ya, guys ya. Nah, jadi kalian klik dua itu secara bersamaan di sini, langsung saja kita klik. Nah, jika sudah kayak gini kalian langsung saja relock FF-nya ya. Jika sudah kalian langsung relock di sini. Nah, di sini kita tinggal tunggu saja sampai masuk lagi ke dalam gamenya ya, guys ya. Nah, kita tinggal tunggu saja sampai loading di sini dan kita klik untuk mulai ya. Langsung saja dipencet dan akan menyambung ulang seperti ini. Kita tinggal tunggu sampai masuk ke dalam FF-nya lagi ya. Nah, di sini sudah terdengar suara mobilnya ya, guys ya. Nah, kalau bisa lihat akan jadi kayak gini, itu tandanya sudah berhasil ya, guys ya. Kalau bisa lihat, dan di sini kalian ganti settingan kontrol kendaraannya menjadi satu tangan, guys. Nah, jika sudah di sini kalian tinggal tabrakin mobil kalian itu ke pohon ya di sini. Nah, kita tabrakin ke pohon atau apapun. Nah, supaya karakternya ini terlepas gitu, guys. Supaya karakternya ada di sini terus, guys. Kalau misalnya lihat tuh, karakternya ada di situ terus ya, nggak ngikut. Berarti bug-nya sudah berhasil ya. Kita bisa nembus-nembus di sini. Langsung saja kita akan coba menembus apapun di sini. Tapi yang di sekitar sini tuh belum bisa nembus. Kita harus menjauh ke sebelah sana-sana ya, guys ya. Nah, kita langsung saja ke sebelah sini ya. Nah, di sini sudah bisa ditembus kalau misalnya lihat. Nah, rumah ini juga sudah bisa ditembus, guys. Kalian bisa lihat ya. Wow, mantap banget, coy. Jadi kalau kalian bug-nya ini dilihat oleh temen, itu kayak ini, guys. Bug-nya ini mirip banget kayak cheat yang nembus-nembus ya. Wow, ini set mantap banget, coy. Nah, ini bug-nya itu udah lama banget kutemuin juga ya, tapi belum di fix-fix gitu loh. Tapi nggak apa-apa ya, ini mantap banget, coy. Nah, kita akan coba berkeliling lagi ya. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, Bima Sakti kosong semua, coy. Nggak ada rumah-rumah ya, guys ya. Nah, ini ada pagar-pagar doang. Nah, di situ ada musuh. Kita akan coba lihat. Nah, ada mobil lagi di sini. Nah, kita akan tabrak mobil musuh ini ya. Nah, kalian bisa lihat. Wow, musuh langsung bingung ya. Ini kendaraannya kok bisa tembus gitu, guys. Kita coba tabrak, guys. Waduh, kok nggak mati, woy. Nggak mental dia, guys. Oke, kita coba lagi ya. Ya, soalnya ini ngebug ya, bukan nge-cheat. Jadi, kalian bisa lihat sendiri ya. Nggak bisa dibunuh, coy. Oke lah ya. Tapi kita ini aslinya tuh tembus tuh. Nah, itu kalian bisa lihat mobil hijau itu kayak itu, guys. Terhenti, guys. Nggak bisa ngikutin kita ya. Nah, wih, kalian bisa lihat clock tower kosong dan ini ada orang, coy. Waduh, kalian bisa lihat ya, kita coba tabrak di sini. Oh, nggak mental dia, guys. Oke lah ya, kita akan coba lihat dari view teman atau enggak view musuh, guys. Itu seperti ini ya, guys ya. Oh, guys ya, jadi bug ini ketika dilihat oleh teman kalian itu akan jadi kayak gini, guys. Kalian bisa lihat ya. Nih, jadi akan tembus-tembus kayak gini, coy. Wow. Oke lah ya, kita akan coba buat jalan-jalan di sini menggunakan mobil ini, guys. Mobilnya juga bisa ya. Semua mobil lah ya itu bisa, coy, buat nembus-nembus kayak gini, guys. Wah, kalian bisa lihat tuh. Wah, gila sih, ini udah mirip cheat banget, coy. Wajib di-fix ya, guys ya, bug ini ya. Oke, di sini kita jalan-jalan ya ke sebelah sini. Kalian bisa lihat tembus. Gila sih, ini mantap banget, coy. Kita bisa tembus-tembus ya. Kalian lihat nih, guys. Kita akan tembusin rumah-rumah yang ada di sini, guys. Nah, wah, gila. Gak ada obat, coy. Kita bisa tembus-tembus kayak gitu, guys. Oke, di clock tower di sini kalian bisa lihat tembus-tembus, coy. Widih. Waduh, nge-lag, coy. Wow, oke, kalian bisa lihat. Wow. Bergelombang mobilnya, guys ya. Nah, kita coba ke sini, kalian bisa lihat. Gila. Mantap banget, coy. Ini udah mirip cheat banget ini ya, guys ya. Wow. Nah, buat kalian yang tanya ini kena banet atau enggak, ini enggak kena banet ya, guys ya, karena ini bug, coy. Tapi kalau kalian gunain bug ini berkali-kali buat ngekill musuh malahan, itu malah terkena banet ya. Jadi kalian
gunakan bak ini jangan sering-sering gitu guys. Oke, sih kita lanjut trik yang nomor 4 di sini, yaitu menggunakan McLaren lagi sih ya, karena di sini spesial McLaren gitu coy. Nah, jadi di sini langsung saja kalian buat ke sebelah sini guys. Nah, kalian pakai mobil McLaren dan kalian coba masuk ke kargo-kargo kayak gini ya, bebas mau kargo yang dimanapun di sini langsung saja. Dan di sini kalian klik keluar coy. Nah, maka akan jadi kayak gini ya. Ini sangat berguna sekali buat ngekill-ngekill musuh di sini ya guys ya. Kalau ada musuh di depan, kalian bisa menggunakan trik ini coy buat menembak gitu ya. Nah, kayak gini misalnya ya kan, buat ngintip juga bisa coy ya. Nah, kita coba lagi. Nah, kayak gini guys. Nembakin musuh yang di sini tuh mantap guys. Kalian bisa kayak gitu ya. Jadi ini sangat mantap banget coy. Nah, tapi di sini kalau kalian menggunakan mobil yang ini, yang warna putih ini atau yang futuristik sekali ini, itu tidak bisa masuk ke dalam kargo coy. Oke, kita akan coba nih ya. Langsung saja kalian ke sebelah sini, ke kargo manapun di sini, sama aja ukurannya ya. Tapi ini nggak bisa masuk guys. Kalian bisa lihat kebesaran mobil ini coy. Waduh, jadi mobil ini tuh ternyata lebih besar dari mobil yang biasa gitu ya. Wow, baru tahu aku ya guys ya. Wow, nggak bisa masuk ke dalam ini guys, kotak ini ya. Kalian bisa lihat nih, ini juga coy, sama aja guys. Jadi kalau kalian mau ngebug yang kayak tadi itu, mendingan kalian menggunakan mobil yang biasa aja ya. Oke, siap kita lanjutnya nomor 5 di sini, yaitu ada di Clock Tower ya. Jadi langsung saja kalian pakai mobil McLaren atau mobil Lambonya di sini dan kalian terjutkan kayak gini ya. Nah, ini gagal ya. Kita akan coba lagi di sini. Langsung saja kalian ancang-ancang dari sini guys supaya bisa naik ke atas ya. Langsung aja kalian ancang-ancang di sini dan langsung ke sini. Oh ya, ada musuh guys. Bentar. Ada musuh di sebelah sana guys. Nah, itu dia orangnya. Wes, dia pakai AWM dia guys. Waduh, ini ganggu aja ya musuh di sini. Kita tunggu aja dulu ya guys ya, sampai hilang. Oke, udah hilang kayaknya. Langsung saja kita ke triknya di sini ya. Jadi di sini kalian langsung saja bawa McLarennya ke ujung dari Clock Tower ini dan kalian klik keluar langsung guys. Nah, maka mobilnya ini akan terbalik kayak gini dan kalian bisa gunakan tempat ini untuk bersembunyi guys. Kalian bisa lihat ya. Maka kalian tuh akan ada kayak gini guys, terbalik kayak gini mobilnya dan kalian tuh nggak kelihatan guys. Jadi ini sangat mantap banget buat bersembunyi, apalagi ada zona di sini nih, musuh pastinya nggak bakalan tahu ada kalian di sini guys. Apalagi juga di sini kalian tuh menggunakan baju yang warna hitam-hitam kayak mobil kayak baju yang mobil ini ya. Ini sangat mantap banget coy. Nah, di sini woi, kalian bisa lihat aloknya jadi terbalik guys. Kalian bisa lihat ya, aloknya ini, skill aloknya terbalik kayak gini guys. Wah, ini sangat mantap baju ini ya. Ada bug baru sekalian gitu ya. Nah, di sini tuh di mobil ini ya. Nah, di sini kita akan coba di mobil yang futuristik atau yang warna putih itu ya. Kita langsung aja cobain guys. Oke, di sini langsung saja kita naik ke sebelah sini ya. Waduh, nggak kuat coy. Wah, ini mobil berat banget guys. Tabrak di sini. Nah, mampus. Oke ya, langsung saja di sini kita akan cobain mobilnya ya. Apakah bisa ngebug yang kayak yang tadi itu? Jadi langsung saja kita ke sebelah sini ya. Waduh, ini gak usah mundur-mundur juga bisa ya. Nah, langsung saja kalian ke sini dan di sini langsung aja keluar. Apakah bisa? Waduh, nggak terbalik guys mobilnya ini ya. Oke, kita akan coba lagi di sini. Oke, kita langsung saja naik lagi. Di sini pasti naiknya ini nyangkut guys, beda dengan mobil yang satunya lagi tuh ya. Langsung saja kita naik. Gak kuat coy. Waduh, ini pasti nyangkut lah ya. Waduh, bentar dulu guys. Oke, langsung saja kita akan jempalitkan mobil ini. Waduh, susah banget guys, mobil ini nggak bisa dijempalitkan ya. Waduh. Oke ya, kita lanjut trik yang nomor 6 di sini. Langsung saja kita menggunakan mobil yang ini ya. Nah, langsung saja itu kalian bawa mobil ini ke bebas kemanapun ya, terutama di perairan ya guys ya. Nah, jadi kalian bawa mobil ini tuh ke perairan, misalnya di sini tuh ada danau atau enggak di sungai-sungai gitu, kan bisa juga guys. Nah, langsung saja di sini kita akan cemplungkan mobil ini ke danau sini ya. Nah, jadi mobil ini tuh kalian bisa gunakan buat tempat camper di sini ya, untuk bersembunyi di sebelah sini.
Ini sangat mantap banget ya. Dan gak cuma mobil ini, yang mobil yang biasa juga malah bisa ya. Malah bagusan mobil yang biasa ya guys ya, karena mobil yang biasa itu warnanya hitam ya, jadi gak kelihatan gitu guys. Ini warnanya tuh putih, jadi mungkin agak kelihatan gitu ya. Tapi musuh gak bakalan tahu kalau ada orang di situ ya. Yang penting kalian pakai baju yang warna biru-biru kayak gini, atau enggak baju yang warna hitam gitu ya. Dan mobil ini juga kalian bisa jadikan sebagai kapal ya. Jadi kalian tinggal ke bagian pojok mobilnya kayak gini, terus kalian tinggal berenang-berenang aja di sini guys. Nah, maka kalian akan bisa berjalan di sini ya. Nah, kalian bisa gunakan tempat ini buat ini guys, buat konten editor berkelas gitu ya kan. Kalian bisa berjalan di atas lautan itu atau air di sini ya kan. Jadi sangat mantap guys. Kita emot dulu nih 2 juta ya kan. Nah, ini 2 juta guys. Oh, mantap banget coy. Kalau nggak ini ya kan, ini 2 juta. Nah, gila sih ya. Jadi sangat mantap banget guys. Kalian bisa gunakan buat tempat editor berkelas gitu ya. Oke, siap kita lanjut nomor 7 di sini, yaitu ada di ini guys, mobil ini ya, dua mobil ini. Nah, jadi di sini akan coba buat hancurin mobil ini, guys. Dan juga hancurin mobil yang ini juga. Nah, kita akan lihat dari bangkai mobilnya, guys. Kalian bisa lihat ya. Bangkai mobilnya itu sama aja ya, guys ya. Jadi mobilnya ini itu rangka aslinya itu mobil ini, guys ya, mobil Lambo, coy. Waduh, jadi ini sama aja, coy. Ini sama banget persis ya, guys ya. Nah, oke ya, mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini ya. Ini trik nomor 7 nggak guna ya kan. Nggak apa-apa ya, nambah-nambah durasi gitu guys. Oke guys, bye-bye.